apakah prima untuk mengikuti vaksinasi. Kita tunggu hasil screening kesehatan yang dilakukan tadi pagi, sudah ada pengambilan darah dan sampel-sampel lain yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kami dalam kondisi yang prima untuk bisa mengikuti vaksinasi. Kita tunggu hasilnya. Oke. Daerah mana saja yang akan divaksin untuk tanggal 14 besok? Pada tahap awal memang ada arahan untuk diprioritaskan 3 kabupaten kota, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, berdasarkan juga jumlah tenaga kesehatan yang banyak, tapi sudah ada SK dari Dirjen yang menetapkan alokasi untuk seluruh 38 kabupaten kota. SK tersebut menjadi rujukan kita untuk melakukan mobilisasi vaksin dari penyimpanan sampel.